Sandi, karyawan Bank Amarta di Lampung Utara, kehilangan satu unit sepeda motor digondol oleh pencuri, Senin 18 Maret 2024. Pencurian itu terjadi saat korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman kantor tempat ia bekerja, yang beralamat di Jalan Teladan, Kelurahan Gapura, Kecamatan Kota Bumi. Sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat, pencuri yang terekam CCTV menyatroni halaman parkir kantor tersebut. Aksi kawanan pencuri yang tertangkap CCTV tersebut berhasil membawa lari satu unit kendaraan sepeda motor bermerek Honda Beat dengan nomor polisi B6845VOI. Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara guna mendapatkan tindak lanjut dari pihak kepolisian. Tadi malam, sekitar kurang lebih pukul 19.32, jam 8 malam, satu Honda Beat tahun 2017. Benar, di CCTV sebelumnya itu kan karyawan kita ada jalan aktivitas biasa kerja pada sore hari ataupun malam setelah buka, dia store uang ke kantor. Gak berserang 5 menit lah kurang lebih, itu sudah gak ada lagi motor di depan. Oke, kalau untuk ciri pelaku itu kurang lebih tinggi, ramping badannya, dari CCTV pun udah jelas wajahnya udah ada juga. Kurang lebih kalau dari pengetahuan kami sendiri, sebab dia jalan kaki. Kalau dia berdua, otomatis kan dia ada kawannya yang berboncengan yang melihat situasi. Cuman itu ngeliatnya kayaknya dia sendiri menggunakan pakaian warna coklat, terus menggunakan masker. Kebetulan dia pada saat di lokasi itu langsung dibuka masker. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.